Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso secara simbolis memotong knalpot bising atau brong saat rilis pemusnahan 1.333 buah knalpot yang tak sesuai spesifikasi di Mapolresta Bogor Kota Jalan KS Tubun Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada hari Rabu 12 April 2023 sore. Kapolresta mengungkapkan sedikitnya 1.333 buah knalpot bising atau brong hasil sitaan dalam operasi gabungan antara Polri, TNI, dan Satpol PP yang digelar sejak 29 Maret hingga 10 April 2023 dimusnahkan. Upaya ini dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sampai kepada jajaran kepolisian saat dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat dan ngopi bareng bersama Kapolresta. Ini adalah hasil masukan dari masyarakat ya. Selama kita melaksanakan Jumat Curhat ya, kita ngopi bareng Kapolresta dan kesempatan waktu kita melaksanakan sambang dan berinteraksi dengan warga, mereka memberikan masukan ya, bahwa selama ini di antara knalpot brong itu meresahkan ya. Jadi mereka jadi terganggu ketika mereka beribadah ya, kekhusyukannya jadi terganggu ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan operasi ya, karena banyaknya aspirasi dari warga, banyaknya respon dari warga ya, dan apresiasi dari kita melakukan operasi knalpot brong ya, ini mendapatkan respon positif di media sosial. Dan pada saat pelaksanaannya kita dibantu oleh rekan-rekan dari TNI ya, juga dari Satpol PP ya, bahwa kita melaksanakan operasi knalpot brong ini ya di berbagai titik di malam hari dan berpindah-pindah. Dijelaskan Kapolresta, penggunaan knalpot bising atau brong melanggar pasal 285 Jungto pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan dapat dikenakan kurungan selama 1 bulan dan denda Rp250.000. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.